Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Para jemaah Masjid Manarul Islam Bangil yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, kami dari lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap, ya. Dari namanya membingungkan, ini lembaga apa? Aksi Cepat Tanggap. Sedikit menyampaikan informasi bahwasanya kami adalah lembaga yang jika Bapak Ibu cek di Facebook, di internet, di Google atau di Instagram, kami adalah lembaga yang fokus mengelola dua isu. Yang pertama adalah isu kebencanaan. Jadi kalau ada isu kebencanaan, minimal standar kita untuk membantu melayani para korban bencana, standarnya 1x24 jam minimal kami sudah ada di lokasi untuk melakukan tanggap bencana. Yang kedua adalah mengelola isu kemanusiaan. Program-program yang kita dengar seperti Palestina, membantu saudara-saudara kita di Suriah, membantu saudara-saudara kita di Rohingya, sekarang yang terbaru ada di Uyghur dan di beberapa penjuru dunia lainnya, insya Allah kami terus terlibat untuk membersamai umat ketika dalam kondisi terpapar. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kami datang ke Masjid Manarul Islam memenuhi undangan dari pihak takmir. Selain itu juga menjadi media bagi silaturahim kami bersama dengan salah seorang tamu kami dari Gaza, Palestina. Beliau adalah Syekh Mahmud Muhammad Abdul Al, salah seorang qari di Palestina, usianya masih 23 tahun. Beliau menyelesaikan tahfizul Qur'annya di usia 17 tahun. Nah, saat ini beliau sedang dirasulkan di wilayah Jawa Timur. Tadi pagi kami mengisi di majelis ta'limnya ibu-ibu di perumahan Yadika, betul ya? Kemudian beberapa kali kami juga diundang oleh rekan-rekan dari Masjid Ar-Riyad, ya, Ar-Riyad, Masjid Ar-Riyad Bangil. Jadi insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan sebuah informasi tentang kondisi terkini Palestina pasca terjadi eskalasi konflik, ya, yang terjadi pada tanggal 12 bulan November 2019. Jadi belum ada sekitar 1 bulan, ya, kejadian itu menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Maka informasinya akan disampaikan nanti oleh Syekh Abdul Al. Tidak hanya itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami pun juga ingin mengajak kepada para hadirin untuk kemudian sama-sama tahu tentang informasi dari Palestina itu sendiri. Oleh karena itu, tanpa panjang lebar, kami mempersilahkan kepada Syekh Muhammad Mahmud Muhammad Abdul Al untuk menyampaikan kajian tentang program kepedulian untuk Palestina dan akan diterjemahkan atau tidak perlu diterjemahkan mungkin, ya, untuk jamaah masjid Manarul Islam. Diterjemahkan atau jangan, Pak? Cukup tidak diterjemahkan, ya. Oke, untuk lebih mudah dipahami, insya Allah kami hadirkan mutarjim di sebelahnya. Beliau sekarang sedang studi di Malang. Namanya Ustadz Husni, ya. Ustadz Husni sedang menempuh pendidikan di Malang, di UIN Malang. S2, Ustaz, ya. Studi S2 Bahasa Arab. Insya Allah akan diterjemahkan oleh beliau. Kepada Syekh Mahmud Muhammad dan Ustadz Husni, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل
فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، صلوا عليه. أهلا وسهلا بكم بداية وبحضوركم في هذا المسجد المبارك، كما ونشكر أسرة هذا المسجد على استقبالهم لنا، كذلك ولا ننسى أن نشكر مؤسستنا الفاضلة مؤسسة ST على اهتمامها بأهل القرآن واهتمامها بأهل فلسطين في جميع الأحوال وجميع الأوقات، فأهلا وسهلا بكم جميعا. Baik, beliau memulai pembicaranya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya beliau mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Dan berikutnya beliau mengucapkan selawat serta salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau mengucapkan kepada para jamaah sekalian, selamat bergabung bersama kami di acara atau agenda Roadshow Syekh bersama Syekh Palestina. Dan juga beliau mengucapkan terima kasih kepada pihak Ta'mir Masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengadakan acara Roadshow Syekh Palestina pada malam hari ini. Dan juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ACT, Aksi Cepat Tanggap, yang telah memberikan kepedulian besar terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء السابقين هناك إماما. Beliau membaca salah satu ayat dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, sampai akhir ayat, yang mana beliau menjelaskan bahwasanya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kana qadiran ala an ya'ruja bin nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-bait al-haram ila as-samawati al-ula mubashara. Walakin Allah Subhanahu wa taala yuridu an yaqula lil muslimin wal mu'minin ajma'in ala hadhihi al-ard anna bawabata as-sama' min fawq bait al-maqdis. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah salat menjadi imam bersama para nabi-nabi. Allah Subhanahu wa taala mampu dan bisa dan mempunyai wewenang dan kuasa untuk bisa memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha tanpa harus melewati Masjidil Aqsa. Namun beliau menyampaikan kenapa harus lewat Masjidil Aqsa. Beliau menjelaskan bahwa ini adalah pertanda dan isyarat bahwa Sidratul Muntaha atau bahwa pintu langit itu berada di atas Masjidil Aqsa. هذا المسجد الطاهر المسجد المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا أي النبوي والمسجد الأقصى، فالمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين هذا المسجد الطاهر. Beliau menyampaikan bahwa Masjidil Aqsa
Masjid Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama umat muslim di seluruh dunia. Selain itu, Masjidil Aqsa adalah masjid suci ketiga setelah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tidak diperbolehkan seorang muslim untuk bersusah payah melakukan sebuah perjalanan kecuali menuju tiga masjid. Masjid yang pertama adalah Masjidil Haram, dan masjid yang kedua adalah Masjidil Nabawi, dan masjid yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Fahadha al-masjid wa baitul maqdis huwa muhtallun min al-ihtilal al-israeli mundhu akthar min 71 aaman ala hisarihi بهدفي ومن أجل أن يخرج المسلمون من أرضهم ومن أجل أن يسيطر هذا الاحتلال الإسرائيلي على هذه الأرض. Namun disayangkan, kata beliau, bahwa Masjidil Aqsa yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan ini sampai saat ini itu masih dijajah sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu, oleh Zionis Israel. Zionis Israel menjajah Masjidil Aqsa dengan tujuan untuk apa? Dengan tujuan untuk mengeluarkan kaum muslimin dari negeri Palestina. Fayuhawil hadha al-ihtilal fi kulli waqt an yasna'a mushkilatan jadida min ajli al-ihtikak bil-sha'b al-filistini wa yakum biqatil abna' al-sha'b al-filistini bila sabab ولا وبلا أي هدف يقوم بقتل المسلمين هناك كل ذلك لأننا ندافع عن أوطاننا ولأننا ندافع من أجل رفع لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا الاحتلال الإسرائيلي الجبان لابد علينا أن نواجهه بكل ما أوتينا من قوة حتى نخرجه من أرضنا. Zionis Israel atau penjajah berusaha untuk membuat masalah yang dibuat-buat yang ada di negeri Palestina. Bahkan para penjajah itu sering membunuh masyarakat muslim yang ada di Palestina tanpa ada sebab. Sering membuat onar, sering membuat pemberontakan, sering membuat permasalahan, kekacauan dan lain sebagainya. Dengan tujuan apa? Tak lain ialah untuk membuat perpecahan di dalam diri barisan kaum muslimin yang ada di Palestina sehingga bisa melemahkan pasukan muslim yang ada di Palestina. Fa huwa daiman kama qult lakum yasna' al-mashakil fa huwa daiman yaqum bi'amal al-hafriyat asfal al-masjid al-aqsa bihadafihi aw bi za'mihi ay kama yaqul huwa annahu yabhath 'an haykal Sulaiman walakin al-hadaf ar-ra'isi huwa hadm al-masjid al-aqsa حتى لا يكون أي آثار للمسلمين هناك في بيت المقدس ولكننا سنبقى ندافع عن قبة الصخرة والبيت المقدس بكل ما أوتينا من قوة ولو كلفنا الأمر أن نقدم أرواحنا رخيصة فداء لله سبحانه وتعالى وفداء لأوطاننا وكما تعلمون جيدا في كل حرب وفي كل جولة مع هذا الاحتلال الغاشم نقدم الشهداء تلو الشهداء. Baik, salah satu di antara permasalahan yang sengaja dibuat oleh penjajah atau Zionis Israel di negeri Palestina adalah membuat gorong-gorong, membuat lubang-lubang di bawah Masjidil Aqsa. Mereka menganggap, bahkan mengira bahwa yang mereka berbuat itu adalah untuk mencari Haikal Sulaiman yang disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Tapi pada hakikatnya bukan seperti itu. Beliau menyampaikan tujuan utama kenapa penjajah Zionis Israel itu membuat lubang-lubang di bawah Masjidil Aqsa ialah tak lain bukan hanyalah untuk menghancurkan Masjidil Aqsa sehingga bisa menghilangkan jejak-jejak sejarah Islam yang ada di negeri Palestina. Maka dari itu penduduk muslimin yang ada di Palestina baik itu di Rifa Argobia, di Gaza dan lain sebagainya mereka berusaha sekuat tenaga untuk membela Masjidil Aqsa. Fa nahnu ji'nakum min Gaza wa min Filistin min ajli an nudzakkirakum bi wajibatikum wa wajibukum tijahana an taqifu ma'ana. Wajibukum tijahana an taqifu ma'ana. Tasdiqan li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam
مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإخوانكم في فلسطين لم يشتكي لهم عضو واحد، إنما تشتكي لهم جميع أعضاء جسمهم بسبب هذا الظلم الدائم على فلسطين وعلى أبناء شعبنا المناضل المرابط في سبيل الله. Beliau menyampaikan bahwa kami datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mengingatkan kaum muslimin yang ada di Indonesia apa yang harus kalian lakukan, kata beliau. Beliau menyampaikan yang harus kalian lakukan adalah berdiri bersama kami. Berdiri bersama kami, membela kami. Beliau menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya perumpamaan kaum muslimin dalam rasa kasih sayang, cinta dan hubungan baiknya adalah bagaikan satu tubuh. Apabila ada bagian tubuh itu yang sakit, maka seluruh tubuh bagian yang lainnya juga akan merasakan sakit. Sedangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu bukan sebagian tubuh yang sakit, melainkan seluruh tubuhnya merasakan sakit. Bagaimana dengan kita sebagai saudaranya, saudara sesama muslim yang ada di Palestina? Apa yang harus kita lakukan? Berdiri bersama kami, bela kami, bantulah kami. فنحن بحاجة إليكم وبأمس الحاجة إليكم ودعمكم المالي والمعنوي. ولا يخفى عليكم ما هي الأحداث في فلسطين وما الحقائق هناك. إنما يعيش إخوانكم في حياة صعبة في ظروف سيئة. لو أحد منكم يريد أن يعيش هناك لا يستطيع، ولكن الله سبحانه وتعالى وضع الصبر في قلوبنا، كيف لا وهو يذكرنا بآيات كثيرة منها بعد أن يترجم أخي. Baik, beliau menyampaikan bahwasanya kalian harus membantu kami. Kami sangat membutuhkan bantuan kalian, baik secara materi ataupun non materi. Wallahi, andai saja kalian itu hidup di negeri Palestina, pasti tidak akan sanggup untuk menjalani hidup di sana. Bagaimana kami bisa hidup di Palestina? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kesabaran ke dalam hati kita, ke hati kami, sebagaimana ada di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang akan dibacakan setelah ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وقال أيضا سبحانه وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. وقال أيضا سبحانه في آيات للصبر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
Inna Allah ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun wa lanabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله هذه الآيات آيات كثيرة هي التي تجعل في قلب الإنسان المسلم وإخوانكم في فلسطين الطمأنينة والراحة كيف لا والله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله سبحانه وتعالى يطمئن قلوبنا بآياته فنحن نصبر على ما أصابنا. Beliau membacakan begitu banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada kaum muslimin yang mau bersabar. Di antara ayat-ayat itu adalah wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan saling menguatkanlah. Bertakwalah kalian, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan cara bersabar dan melaksanakan sholat. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Janganlah kalian kira bahwa orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka mati. Ketahuilah bahwa mereka pada hakikatnya adalah hidup, namun kalian tidak mengetahuinya. Sungguh kami akan memuji kalian dengan melalui ketakutan, kekurangan harta, kekurangan bahan makanan dan lain sebagainya. Pada intinya ayat-ayat begitu banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang memberikan kekuatan secara spiritual maupun secara moral kepada kaum muslimin yang ada di Palestina sehingga mereka tetap teguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فنسأل الله أن يزول هذا الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين وأن يبعد عنكم شر هذا الاحتلال وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا بكم في هذا المكان أي المسجد المبارك هذا أن يجمعنا بكم في باحات المسجد الأقصى فاتحين مهللين مكبرين ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Masjidil Aqsa dan Palestina secara keseluruhan bisa dimerdeka dengan segera. Beliau juga berdoa semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah juga mengumpulkan kita kelak di Masjidil Aqsa dalam keadaan Islam berjaya, dalam keadaan merdeka, dalam keadaan kemenangan. Beliau menyampaikan terima kasih kepada jamaah sekalian. Semoga
semoga Allah membalas kebaikan jamaah sekalian. Wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan katsiran kepada Syekh Mahmud Muhammad bin Al, juga kepada Ustaz Husni yang telah menyampaikan sedikit program tentang Palestina, kepedulian untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menjelang salat Isya berjamaah. Namun sebelumnya kami menyampaikan sebuah profil video dari aksi cepat tanggap. Jadi seperti apa program dari aksi cepat tanggap sendiri, sudah berapa lama aksi cepat tanggap juga berkecimpung di dunia-dunia kemanusiaan, terutama untuk program-program kemanusiaan dunia Islam untuk merangkul kebutuhan serta membersamai program-program keumatan. Yang pertama kami akan coba putarkan sebuah video profil di mana video tersebut merupakan rangkuman aksi cepat tanggap selama 14 tahun berdiri. Mari kita simak bersama. Baik, Bapak Ibu. Jadi kami berdiri tahun 2005 ya, distimulir oleh program bencana tsunami Aceh pada saat itu. Tema yang kami angkat di tahun 2019, di mana kami mengangkat tema The Rise of Islamic Philanthropy. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam merupakan agama yang paripurna, yang sangat sempurna sekali. Oleh karenanya kita menyadari bahwa Islam memiliki instrumen-instrumen langit yang itu sejatinya menjadi solusi atas setiap permasalahan umat. Salah satu di antaranya adalah program-program yang bersifat kedermawanan. Salah satunya ada program zakat, infak sedekah, kemudian ada program kurban, dan yang ketiga adalah wakaf. Wakaf merupakan instrumen yang sejauh ini masih banyak sekali belum dipahami secara masif oleh umat saat ini. Padahal wakaf merupakan salah satu hal yang kemudian Allah turunkan ke muka bumi, artinya sesuatu yang turun dari langit, dari Allah. Kami meyakini insya Allah tidak ada cacat sama sekali. Nah, tadi ada beberapa program wakaf yang sudah ACT lakukan ya, salah satunya pembangunan ekonomi umat berupa pemberdayaan masyarakat petani ya. Dibangun lumbung pangan wakaf yang menghasilkan beras ribuan ton, dan beras tersebut bisa kita distribusikan sampai ke Palestina. Jadi tahun 2018 awal, mohon maaf, 2019 awal kemarin, kami memberangkatkan sebuah kapal besar dari Surabaya. Jadi kapal yang kami sewa khusus, dan kami berangkatkan isinya berupa beras. Beras yang kita beli dari para petani yang kita berdayakan. Di mana? Di Blora, Jawa Tengah. Arak-arakan kontainernya itu dari Blora menuju Surabaya itu ngelewatin beberapa wilayah seperti Bojonegoro, Gresik, dan sebagainya. Nah, seperti apa? Iring-iringan kontainer yang membawa beras 2000 ton tersebut sehingga bisa kita kirimkan dan menginspirasi dunia atas nama bangsa Indonesia. Bantuan terbesar yang pernah dikirim oleh bangsa ini, bangsa para dermawan, kepada saudara-saudara kita yang sangat sekali, banyak sekali keterbatasannya, yakni di Palestina. Mari kita simak sebuah video tentang
Baik, kita akan simak bagaimana kemudian beras itu kita berangkatkan ke Palestina. Nah, ini merupakan iring-iringan beras yang dimasukkan ke dalam kontainer, dan ini merupakan jalur antara Blora menuju Bojonegoro dan langsung nanti ke Tanjung Perak Surabaya. Total ada 40 kontainer yang mengangkat, dan kami melakukan seremoni di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Ini bersama dengan rekan-rekan kami dari artis, media, dan segala macam. Nah, ini ketika seremoni acaranya ya, dari Padi ya. Padi juga salah satu yang peduli terhadap program-program tersebut. Ini berasnya yang kami panen raya. Beras yang dikirim ke Palestina rasanya tentu berbeda dengan beras yang biasa mereka makan sehari-hari. Dan tentu ini akan memberikan rasa keberpihakan juga kepada mereka. Bahwa ada saudara mereka di Indonesia yang kirim beras. Dan beras ini menjadi istimewa sekali. Sama kalau kita makan beras Arab misalnya, ini menjadi sesuatu yang berbeda. Saya katakan tadi, memang bukan materinya, tapi materi itu sendiri sudah menguntungkan para petani khususnya di Blora yang berasnya dibeli oleh ACT ini. Sehingga dampak ekonomi, terutama keberpihakan kepada kerakyatan, menjadi konkret. Dan inilah hakikat filantropi sesungguhnya. Tapi lebih dari itu, orang-orang di Palestina... Ini ketika beras-beras tersebut sampai di pelabuhan beras Indonesia, Gaza. Dan beras Indonesia menjadi darah daging mereka, tapi mereka juga merasakan keberpihakan kita. Semua komponen Indonesia, baik rakyat maupun pemerintahnya, baik rakyat maupun pejabatnya, sepakat bersatu untuk berpihak dengan Palestina. Bifadlillah subhanahu wa ta'ala, al-yawm wasalat awal syahinat wa dufaat mil musa'adat al-Indonesia abar muassasat ACT Indonesia. Ini ketika masuk ke gudang ACT di Gaza, Palestina. Ila ma'bar Karim Abu Salim ila qita' Gaza al-an nahnu fi qita' Gaza wa qad istaqbalna alhamdulillah rabbil alamin أولى هذه الشاحنات ويستمر العمل إلى مدة 10 أيام سنستقبل يوميا تقريبا 10 شاحنات إلى أن تنتهي الكمية بإذن الله لمدة 8 أيام بارك الله في الشعب الأندونيسي بارك الله في مؤسستنا AHT بارك الله فيكم جميعا. Ini yang tadi saya sebut, wakaf merupakan instrumen langit. Jadi di Blora kami memberdayakan para petani, menyelamatkan kehidupan mereka, mengangkat derajat ekonomi mereka dengan menjadikan petani-petani untuk kemudian mereka mengerjakan ladang-ladang yang mereka miliki untuk produktif. Bahkan setahun bisa panen sampai 3 kali dalam setahun. Kami beli gabah-gabah mereka, kami bangun huler di Blora, kemudian huler tersebut menghasilkan beras, dan beras inilah yang kami berangkatkan menggunakan kapal kemanusiaan. Kapalnya bentuknya seperti itu, besar, membawa atas nama bangsa Indonesia dan menyampaikan. Mungkin rasanya berbeda, tetapi rasa kebersamaan inilah yang kemudian dirasakan oleh para penduduk Palestina, bahwasanya ada saudara-saudaranya yang jauh di sana, bahkan melewati perairan yang sangat panjang sekali, tapi kemudian bisa sampai ke dalam wilayah mereka dan bisa dirasakan oleh mereka sendiri. Bayangkan energi yang dihasilkan, tenaga yang dihasilkan untuk kemudian mempertahankan apa yang dipertahankan mereka sejauh ini. Mereka mempertahankan salah satu tanah milik umat Islam seluruh dunia. Apakah itu? Iya, betul. Jawabannya kita semua sama. Tidak ada tempat yang kata Rasulullah SAW, seorang mukmin bersusah payah untuk datang ke 3 tempat ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidku, Masjid Nabawi. Jadi kita mudah-mudahan kita mendoakan bagi yang sudah kita berangkat lagi, bagi yang belum semoga kita bisa berangkat ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lalu yang ketiga yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Masjidil Aqsa. Artinya 3 masjid ini adalah 3 masjid yang dimuliakan. Belum lagi Palestina merupakan tanah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan dilimpahkan keberkahannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggal 12 November 2019 beberapa waktu lalu, Gaza kembali digempur
oleh musuh Islam yang bernama Zionis Israel. Dunia bungkam, gak ada yang mau bicara. Begitupun juga dengan Rohingya, begitupun juga dengan Suriah, begitupun juga dengan Uyghur, semua diam. Tapi ketika ada kejadian di satu negara, kemudian bom walaupun misal kecil, ributnya minta ampun. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena dunia saat ini dikuasai oleh tangan-tangan mereka. Baik, kita akan simak satu video lagi. Video kejadian tentang beberapa waktu lalu Palestina digempur oleh Zionis Israel. Kita akan simak bersama. Inilah keseharian bangsa Palestina. Ya, 24 jam pasca serangan, korban telah berjatuhan. Yang jatuh berapa? Satu kali serangan minimal di atas ratusan orang meninggal. Janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka sebenarnya tidak ada masalah. Mati syahid adalah tujuan hidup mereka. Tapi setidaknya mereka tengah mengusahakan sampai titik darah penghabisan untuk menyelamatkan tanahnya milik umat Islam di seluruh dunia. Dan tugas kita adalah membersamai saudara-saudara kita di Palestina. Saya dan bapak ibu semua berazam kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Palestina jatuh ke tangan para Zionis. Jangan. Kenapa? Karena Palestina adalah isu atau sebuah kejadian yang sudah Rasulullah SAW gambarkan, dan ini akan terjadi hingga ila yaumil akhir, sampai hari akhir. Ini merupakan tanda-tanda akhir zaman yang harus kita imani. InsyaAllah Palestina menjadi energi persatuan umat Islam. Kenapa kemudian musuh-musuh Islam takut dengan kebangkitan Palestina? Karena Palestina akan menjadi salah satu pelecut persatuannya umat Islam, insyaAllah. Baik, misalnya ke slide show. Bapak Ibn Ibn Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya mohon izin 5 menit lagi menyampaikan tentang kondisi Palestina. Next, Mas Adi. Baik, setengah dari penduduk Palestina yang totalnya 4,95 juta jiwa, mereka hidup dalam segala keterbatasan. Mereka hidup di pengungsian, mereka hidup tanpa air bersih, mereka hidup tanpa pangan yang pasti. Bahkan mereka hidup dengan kondisi layanan kesehatan yang tidak memadai. Lanjut Mas Adi. Ini salah satu contoh potret anak-anak Palestina yang perutnya kosong, yang tinggalnya dimanapun, karena rumah-rumah mereka hancur habis, maka mereka bergeletakan dimanapun sehingga mereka bisa istirahat sejenak. Anak yang polos, tidak tahu apapun, tanpa dosa, mereka merasakan perihnya hidup di Palestina. Lanjut Mas Adi. Ini merupakan potret keseharian, potret kejadian beberapa waktu yang lalu di Palestina, di mana lebih dari 34 orang meninggal akibat serangan brutal yang dilancurkan oleh Zionis Israel. 120 orang yang luka-luka dan mengakibatkan 48 rumah rusak akibat serangan tersebut. Lanjut. Bapak Ibu semuanya, Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani bahwasanya seorang muslim dengan muslim lain bak seperti tubuh. Jika satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya merasakan sakit. Dan kita merasakan itu. Coba Bapak Ibu rasakan sekarang. Seperti apa mendengar suara bom yang keras hingga kemudian telinga kita menjadi sedikit mendengung atau tuli bahkan. Atau dihadapkan langsung dengan selongsong senjata yang itu berhadapan langsung dengan kepala kita. Dan itu yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina keseharian. Maka itu yang kita rasakan. Kita ingin senantiasa mengazamkan, membantu setidaknya menginformasikan kepada tetangga, kerabat, orang-orang terdekat kita, bahwasanya ada saudara-saudara kita di Palestina yang terus memperjuangkan tanah kelahiran mereka, yang saat ini diklaim dan dicaplok oleh orang-orang yang tidak tahu arah dari mana. Lanjut Mas Adi. Baik, alhamdulillah, ya.
Semoga Bapak Ibu semua yang ada di sini tergabung untuk kemudian berlut terhadap program-program Palestina. Kenapa? Karena ada dan tidak adanya kita, insya Allah Palestina ada yang memperjuangkan. Buktinya apa? Buktinya ini. Ada lebih dari 80 ribu donatur melalui lembaga kita saja, belum lagi lembaga-lembaga yang lain yang sudah membantu program Palestina dan menghasilkan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Lanjut Mas Adi. Lanjut. Maka solusinya adalah kita tidak bisa berangkat ke sana, maka berangkatkanlah hadiah terbaik yang kita berikan untuk Palestina. Salah satunya untuk mendanai program ini. Program pelayanan kesehatan melalui mobil medical rescue. Mobil ini disetting untuk bisa melayani pelayanan medis atau tindakan operasi sebelum sampai ke rumah sakit. Lanjut. Ini adalah program bantuan medis untuk pembelian kaki-kaki prostetik ya, yang kakinya hancur akibat ketindih reruntuhan gedung dan segala macam. Maka kita belikan yang terbaik menggunakan kaki tangan prostetik. Lanjut. Ini santunan untuk keluarga syuhada. Lanjut. Lanjut. Ini membangun keluarga rumah untuk keluarga syuhada. Jadi prinsip sebagai seorang mukmin, mereka menghancurkan, kita bangun. Mereka menghancurkan, kita bangun. Lanjut. Lanjutkan Mas Adi. Ini program-program reguler yang setiap harinya terus dilakukan sampai detik ini. Apa saja? Adalah menyiapkan makanan untuk program dapur umum, minimal butuh dana sehari 20 juta untuk menyiapkan 500 porsi setiap harinya. Kenapa? Tadi kita lihat datanya. 50% orang Palestina hidup dalam kondisi ketergantungan terhadap program-program donasi. Kenapa demikian? Karena wilayah mereka diisolir, gak bisa masuk, gak bisa seperti kita normal sekolah, normal kerja, normal bertani, normal jualan, gak bisa. Semua wilayah ditutup, dibenteng ya. Semua aktivitasnya dimonitor. Insya Allah. Baik, kita percepat Mas Adi. Ini program Humanitarian Center, lanjut. Ini Humanity Card, lanjut. Ya, dipercepat Mas Adi terus. Nah, ini untuk program bahan bakar. Jadi bayangkan di sana hidup seharinya listrik cuma ada 2 jam. Sisanya kita akan distribusikan bahan bakar berupa solar untuk menghidupi genset-genset yang ada di fasilitas publik seperti rumah sakit. Lanjut. Terus. Terus Mas Adi, terus. Ya. Ya, terus. Ya, terus. Baik, Bapak Ibu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi beberapa program yang sudah kami lakukan, yang sudah ACT lakukan selama ini untuk membersamai saudara-saudara kita di Palestina. Terakhir kita akan simak sebuah video sebelum kita lanjut sholat isya berjamaah. Video distribusi bantuan yang sudah kami lakukan beberapa waktu lalu, distribusi 100 ton bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita simak bersama. So today alhamdulillah we are started to packaging 5,000 of food boxes. These food boxes will be distributed inshallah from all of the regions of Gaza Strip. Khairan, Indonesian brothers and sisters, from your own support to the Palestinian people. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tadi program distribusi bantuan dari Aksi Cepat Tanggap yang dilaksanakan pada bulan Desember awal lalu. Nah, terakhir kami ingin menyampaikan bagi Bapak Ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini,
menyaksikan program Rasul Syekh Palestina bersama dengan Aksi Cepat Tanggap, siapa yang kemudian ingin di hatinya terazam ingin membantu Palestina dan kemudian minimal dengan nominal donasi di atas 5 juta rupiah atau di atas 2 juta rupiah, kami memiliki satu hadiah. Hadiah ini mungkin nominalnya tidak seberapa, tapi bagi yang berniat ingin sekali untuk menitipkan langsung kepada Syekh Mahmud Muhammad Abdul Al bantuan untuk Palestina, silahkan bisa langsung ke depan menghubungi langsung tim Aksi Cepat Tanggap atau langsung minta kami mendatangi Bapak Ibu semua. Nanti di pelataran untuk ikhwan di sebelah kanan, untuk ibu-ibu nanti ada di atas, tim Aksi Cepat Tanggap juga sedang keliling di belakang. Mohon maaf. Jadi nanti ada tim yang kemudian membawa form, silahkan sampaikan saya berazam, saya berniat untuk komitmen donasi. Nanti insya Allah kami sampaikan shal ini dan beberapa program yang insya Allah juga akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Begitu kurang lebih, jadi silahkan yang ingin berkeran bertekad, berapapun itu ya, berapapun itu, atau misalkan yang ingin dititipkan melalui kotak donasinya masjid juga bisa, silahkan disampaikan langsung melalui kotak donasi masjid. Jadi yang ingin kita ikhtiarkan pada malam hari ini adalah bagaimana kemudian kita ingin menjadi bagian ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, kamu tahu informasi tentang Palestina? Ya tahu ya Allah. Apa yang telah kamu lakukan? Alhamdulillah, saya berkontribusi ketika ada program Rasul Syekh ke Masjid Manarul Islam, saya menitipkan melalui lembaga Aksi Cepat Tanggap yang insya Allah menjadi bagian dari perjuangan para saudara-saudara kita di Palestina. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Komitmennya sekali lagi tidak mesti cash pada malam hari ini, cukup ikut berkomitmen saja, sampaikan informasinya kepada tim. Nanti Mas Adi berdiri, nanti bisa langsung menghubungi Mas Adi pasca sholat isya berjamaah. Soalnya nanti ada di sebelah kanan bersama dengan bannernya. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan yang terucap, karena itu murni dari pribadi sendiri, dan kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada pihak takmir masjid Manarul Islam yang telah mengizinkan kami untuk bersilaturahim serta menyampaikan kondisi terkini dari Palestina. Akhir kata kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada seluruh jamaah yang telah menyimak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.